Oke okay guys, tetap di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Ini katanya ini masih hangat kayak pisang goreng guys, Stray Kids, judulnya Maniac guys. Ini gue gak tau deh guys, ini keproduksi Stray Kids, biasanya juga gala-gala guys. Oke okay, sebelum kita mulai kita dulu guys. Ini denger K-pop lama-lama gue tuh ilmunya berasa makin tinggi guys, karena ini banyak referensi yang berjalan di sini guys. Ini gila sih, produksi-produksi sekarang tuh udah gila asli guys. Makanya kita perhatiin nih sekarang Stray Kids Maniac guys. Plok. Oh ini acara live ya. Ini nih maksudnya sound design kayak gini guys. Ini udah dicop vokal kayaknya, attack-nya rada-rada di glide gitu guys. Jadi nggak terlalu yang tetet. Desainnya seksi. Oke, nice. Oh, nice. Oh, nice. Beat pattern-nya gue suka guys. Si harus ilmu gue belum segininya sih guys. Maksudnya bikin sound-soundnya gila sih guys. Anjir. Gila, vokalnya juga ya. Anjir, ngapain Tom ditaruh di situ tadi? Oke, drop dulu. Gila, lagu-lagu Stray Kids deh selama yang gue denger nih guys ya. Maksudnya dari God's Menu, dari situ gue denger nih mereka juga bikin secara sound tuh rada gila sih guys. Maksudnya produksi mereka guys, ini denger soundnya kayak begini guys. Tuh, original banget deh. Damn. Wow. Oh, rapnya juga nice sih. Bahasa yang ngesap gitu lagi. Wow. Ini gila guys, anjir ada burung guys, ditaruh di burung di situ guys. Lo gimana ceritanya sih? Anjir. Damn sih, ini Felix ya guys. Gila sih. Dit. Suaranya emang gila sih guys. Ini bisa gue ulang berkali-kali sih. Gokil. Wah sakit sih. Ini gila strike-nya sih. Gila ini dunia persilatan kacau sih guys. Bodoh amat ya, kayak terakhir, serius, terakhir. Ini gila sih, ini ikonik banget sih. Radiac. Gila. Bawanya pengen bawa supercar, pengen ngebut guys ya. Kecepatan pesawat. Gila. Asik. Terus percussion vokalnya guys. Itu gila. Vibe-nya jadi enak banget. Oh, masuk yang 1/16 gini guys. Damn, asik parah sih. Apa yang terjadi itu soundnya guys? Apa yang terjadi? Gila. Ini guys, lihat transisinya. Ini kayak trending nih. Menurut gue guys ya. Oh nggak trending guys. Ini oh baru 3 jam guys. Ini gue yakin guys, 100% produser di luar sana guys yang buat EDM pasti setuju sama gue, ini enak nih lagu guys. Buat sound design guys, setuju pasti. Anjir. Ini gila ya, ini biasanya kan kayak string section, tong tang tang, ini enggak deh, dimasukin synth guys, gila yang sedikit-sedikit plucky guys, nice banget. Gokil. Aduh, abis ini maniac lagi. Di sini ngedangdut dikit ya. Arabian gitu. Wow, ini siapa guys? Anjir vokalnya.
Wow. Wah gila sih ini. Tapi idenya sih guys, idenya gila guys, beat pattern, bass line, semua semua seksi sih guys. Maksud gue middle frekuensi instrumen juga. Wow, man, yeah. 3 menit 21 guys. Gila. Gila surprise apa lagi di belakang nih guys. Wow, rapnya gila semua. Komplit sini. Wow. Dikasih pelembut di situ guys ya. Vokal-vokal yang lebih lebih gimana gitu. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Oh, chordnya nice. Tete gue suka guys. Wow. Wah gila sih ini produksinya guys. Ah, anjir tangan gue geter guys. Serius guys. Gila, ini sadis sih. Gila suara lo keren guys. Suara keren itu guys. Felix sih guys. Ini sedikit lumayan beruntung sih punya Felix guys. Suaranya tuh karakter banget, deep banget. Low voice tuh seksi menurut gue. Ada sedikit saturate di bagian tembolok kanan gue rasa guys. Gue ngerti juga. Gila. Wow. Itu gila, itu ide-ide guys. Ping, ping, cuma gitu doang guys. Tapi enak banget deh. What? Itu muncul dari mana tuh ide? What? Abis? Ah, oh, abis guys. Wah, psycho. Gelap guys. Gila sih kopat sih lagunya, gila guys. Ini maksudnya kena banget sih, beatnya agresif banget. Maksudnya kena kuping sekali denger tuh memang. Ya mungkin ada beberapa orang yang belum nyambung guys ya. Tapi kalau gua ngeliat produksinya ini gila mateng banget sih guys. Dari instrumen pemilihannya, vokal-vokal masukin yang atlet-atlet yang dimasukin ini double-double vokal di doubler beberapa tempat itu menurut gue genius banget sih guys, ini gila sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue guys, gue mau nikmatin sekali lagi guys, gak mungkin di sini gue guys ya, ya gue autis dulu guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk subscribe, please sign out, bye-bye, vlog.